apa yang kamu lakukan seandainya bertemu hantu, guys? Aku di belakang. Akan mengekspor rumah kosong yang ada di salah satu daerah perumahan. Guys, ya. Sekarang kita menuju ke lokasi yang dimaksud. Di sini konon ceritanya saya pernah bercerita dengan orang yang tinggal di sini sekitar tahun 80-an. Salah satu bangunan ini, maksud saya perumahan yang ada kita kunjungin ini. Assalamualaikum. Ada suara di sini. Iya, kenapa kayak ada suara lagi? Ada di? Tuh. Atau anak-anak di dalam? Kayaknya. Nah, ayo minum. Oi, apa kau bikin di situ? Ya matikan dulu, kita wawancarin anak-anak. Ini mau ambil rekaman. Kasih begini. Nah, teman-teman, ini adalah rumah yang sudah lama di tinggalkan. Tapi maksudnya biasa memang di situ didengar. Nah, guys. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini karena kami tidak bisa langsung mengambil rumah yang kami ingin cerita hari ini, jadi kita ambil di sampingnya ya, karena memang terlarang atau dilarang masuk. Tapi nanti kita akan menunjukkan rumah itu dari jauh ya. Ini salah satu bangunan yang tidak berpenghuni lagi dan sudah boleh dikata sudah 60% hancur. Konon ceritanya, rumah ini saya konon ceritanya rumah ini pemilik dari tanah dan perumahan ini, saya pernah dengar yang memiliki ini dia adalah orang Belanda. Orang Belanda yang punya tanah dan membangun perumahan di sini sekitar tahun 80-an, pada saat itu masih zaman gerombolan. Nah, itu perlintasan jalan di depan ini dikenal ya, apalagi kalau kayak supir-supir taksi tahun 90-an, maaf, dia itu banyak pengalaman kalau kayak supir-supir taksi itu ya, yang membawa muatan, membawa penumpang, maksud saya tidak pernah sampai ke tujuan yang mengarah ke belakang sini, karena pada saat itu masih zaman gerombolan juga, dan banyak yang biasa mencegat orang itu di jalan, menurunkan penumpang, mengambil barang dan merampok. Nah, ini memang di sekitar tahun sebelum tahun 80-an ya, memang sangat dikenal dengan pembajak di jalan, dan daerah ini memang masih sepi apalagi di malam hari. Ini salah satu contoh perumahan atau rumah pemilik yang konon ceritanya dulu ini, tapi kita tidak tahu apa dia sudah beralih penghuni atau belum. Ini konon cerita tanah dan perumahan milik keturunan Belanda. Nah, dari perumahan yang ini, nah, saya akan menunjukkan rumah yang kita akan bercerita untuk hari ini. Nah, boleh diarahkan ke sana, Mbak Sutriani, rumah yang di ujung, yang pas di bawah pohon besar. Oh, yang itu sana? Ya, bukan yang rumah yang pertama, itu kan yang kedua. Yang pertama yang mana? Yang pertama yang ini. Oh, yang ini. Yang pintunya kayu. Betul. Nah, konon cerita di sini anak-anak yang kami tanya dan sebagian orang yang tinggal di sini
rumah itu pernah ada yang tinggalin satu keluarga, tapi tidak lama. Karena memang dia sering menampakkan diri. Katanya anak-anak dan orang-orang yang kita tanya di sekitaran sini, dia selalu memperdengarkan suara tangisan seperti kuntilanak. Nah, kebetulan kita juga ada narasumber anak muda yang di sini yang sempat saya tanya-tanya. Katanya rumah itu kalau mau betul-betul mendengar, dan dia suka mendengarkan dan dia suka menakut-nakuti orang yang mau lewat, karena rumah memang dia nomor satu di bawah pohon besar dan dia rumahnya menjulur ke jalan ya. Saya sempat tanya anak-anak muda ini, dia bilang di sini ada dua tempat yang sangat seram ya, sangat menakutkan buat orang-orang yang lewat. Satu rumah yang di pojok, dia itu berpenghuni pocong, katanya anak-anak itu pocong. Terus kalau yang kuntilanak ini, dia sangat senang memperlihatkan suara tangisannya di malam hari. Duh, ngeri ya? Iya. Dan kita juga tidak bisa mengambil gambar untuk malam hari karena memang daerah sini juga masih sedikit rawan. Dan ini salah satu contohnya ya. Anak-anak juga katanya yang kalau malam itu lewat selalu melihat mata merah. Dia melihat sesosok, tidak melihat bentuk tubuhnya, tapi dia melihat sebuah mata merah yang bercahaya. Tapi yang untuk lebih anak-anak yang lebih sangat takut itu karena si kuntilanak itu yang selalu memperdengarkan suara tangisan yang kayak tangisan itu kayak sedih dan takut sekali. Itu karena memang memang kalau kita lihat kondisinya ya sangat seram juga ya, karena ini lokasinya begitu menyeramkan terus. Perumahannya itu, rumah yang ada di sini boleh dikata 60% hancur karena tidak ditempati, iya, tidak dihuni kan? Tidak dihuni. Satu, pada saat itu memang orang takut melintasi jalanan ini karena selalu dicegat ya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus yang kedua, lokasi ini memang juga dekat dengan penguburan, ada kuburannya, ada makam di dekat rumah atau dekat masjid yang ada di pojok sana. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat lokasi. Halo. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bertanya dengan salah satu warga pemuda yang ada di sini yang sempat menceritakan saya tentang rumah yang berpenghuni kuntilanak. Karena rumah yang kita angkat topiknya hari ini, dia nomor satu, dengan rumah anak muda ini kurang lebih tiga nomor dari rumahnya. Jadi dia selalu mendengarkan suara-suara tersebut. Oke, kita teman-teman, sekarang kita akan menemui salah satu warga yang akan bercerita kejadian-kejadian sewaktu malam hari. Nah, ini. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Tante mau tanya soal rumah yang tadi kamu sempat ceritakan di pojok sana yang biasa kamu dengar ya suaranya. Iya. Itu suaranya kalau kamu dengar seperti apa di malam hari? Menangis, Ki. Menangis. Iya. Suara maksudnya tangisan, dia tangisannya itu kayak orang kesakitan atau orang sedih atau orang seperti orang sedih. Iya. Apa itu suaranya setiap malam atau malam-malam tertentu? Malam-malam tertentu ya. Oh, tapi tidak setiap malam ya? Tidak setiap malam. Oh, jadi dia itu biar anak-anak kecil apa semua dengar suara tangisan begitu? Kurang tahu juga itu ya. Tapi kau suka dengar ya, kalau kau suka dengar. Oh, berarti rumahmu dengan rumah itu dekat sekali deh? Oh, biasa dengar dari belakang rumah ya? Iya. Tapi kok enggak takut keluar lagi malam hari kalau begitu? Atau anak-anak di sini berani-berani semua? Iya. Oh, jadi di situ kalau kau lewat sampai batas jam berapa beraninya malam-malam? Jam 9:30. Oh, batas 9:30 dia. Karena biasa dia menampakkan suara jam-jam berapa? Malam-malam. Oh, tengah malam begitu dia. Oh, iya. Makasih, Pak Ina. Iya.
Iya, makasih. Nah, guys, sekarang kita menuju ke rumah kalau bicara yang lebih deman apa yang kalian di situ bayang lebih seram lagi yang konon katanya sudah ditinggalkan oleh pemilik dari rumah tersebut. Ada suara benda jatuh. Di rumah kosong itu? Iya. Oh, kalau malam kayak ada yang jatuh suara barang begitu? Ada barang. Kayak galon jatuh. Padahal tidak ada orang. Tidak ada orang. Sudah lama itu rumah kosong kah? Iya, kalau juga ada biasa orang tinggali berapa bulan juga pergi. Oh, berarti sempat mungkin dikasih kontrak begitu, Nak? Iya, berapa kali nih, tapi tidak aneh. Tidak pernah lama. Iya, bertahan lama, nggak sanggup, ya. Diganggu terus diganggu. Iya. Apa beda yang kau dengar, Nak, dari itu rumah? Maksudnya apa penghuninya apa? Di situ pernah ada anak-anak sudah dibunuh. Astagfirullahaladzim. Sama suara orang menangis. Oh, pernah ada yang meninggal di situ, Nak? Iya. Suara menangis. Maksudnya dia meninggal kenapa, Nak, itu anak? Kalau meninggalnya tidak ditahu juga. Oh, iya. Tapi konon cerita pernah rumah itu ada yang meninggal anak bayi, Dik. Iya. Sama di sebelahnya juga itu tentara pernah patah kakinya meninggal. Rumah dijual, rumah pink. Sebelahnya itu. Iya. Terus itu, Nak, yang kita bilang yang tentara yang patah kakinya itu kenapa? Dia habis kecelakaan atau bagaimana? Tidak, langsung ada orang yang datang bunuh. Ditebas. Astagfirullahaladzim. Itu cerita lama ya? Iya. Oh, jadi itu rumah di sekitaran situ. Anu, Nak, maksudnya orang tambah takut mungkin tinggal. Iya, angker. Oh, jadi memang itu rumah yang berderetan tiga itu memang tidak berpenghuni ini sama sekali? Iya. Sudah berapa lama nih, Pak? Ada mi kisaran berapa tahun nih itu? 10 tahun kah, Bang? Oh. Kalau ada orang tinggali, bertahan lama. Diganggu, Dik. Iya. Jadi itu yang dikontrak rumah yang bekas meninggal anak bayi atau yang rumah tentara itu yang... Yang bekas anak bayi, yang rumah warna pink. Oh, yang warna... Yang itu saya lihat tadi dia tembok pink itu ya? Iya. Warna cat kuning, bukan? Iya. Yang warna pink. Oh, warna pink itu ya. Jadi, apa... Orang yang berarti orang-orang kontrak dia yang itu yang pindah dari rumah situ, Dik? Iya. Kasihan, Dik. Setiap saya masuk lepas situ, ada biasa barang jatuh. Itu kalau kau dengar itu, Nak, jam-jam berapa kejadian biasa ada yang jatuh seperti itu? Biar biasa siang. Oh. Ada aja. Bukan jam-jam begini. Hari, biar malam hari. Apalagi malam hari, karena siang saja dia begitu, dia mengganggu. Iya. Tapi kayak ini, Nak, kok main-main di luar kalau malam? Tidak pernah jadi kasih kayak menampakkan diri, dia kasih takut, ki, apa? Ada di sini lorong-lorong kecil itu. Iya. Situ. Di situ biasa berdiri. Ui, naik bulu-bulu kok. Apa itu? Berdiri aku, teman-teman. Apa itu, sesosok apa, Nak? Iya. Dia bertubuh apakah atau dia berpakaian apa seperti itu? Baju putih panjang, rambut panjang. Belakang. Berarti. Oh, seperti itu ya. Oh, berarti dia suka memperlihatkan dirinya dia seperti kalau malam. Oh, kalau malam. Jam-jam berapa itu biasa muncul? Biasa kalau pulang nongkrong jam-jam 11. Oh, 10. Berarti banyak memang yang kejadian-kejadian mistik di lorong sebelah situ ya, Nak? Iya. Iya, karena memang ini kan konon cerita tanah ini bekas dia masih pemilik keturunan orang Belanda kalau tidak salah dengar ya cerita iya. Ini. Iya, betul kan? Iya. Iya, saya dengar juga seperti itu kalau ini masih keturunan Belanda yang punya lokasi. Nah, konon cerita juga ini kami dapat cerita kalau informasi pohon asam yang ada di belakang saya di sana itu pernah terjadi pembantian? Tidak, anak bayi yang dilahirkan oleh ibunya karena hasil hubungan gelap di luar nikah ya, mungkin seperti itu. Anak bayinya itu dia kubur secara hidup-hidup di bawah pohon asam tersebut. Nah, konon ceritanya kejadian di bawah pohon itu biasa menampakkan diri semacam gundurwo. Karena di situ pernah anak bayi dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya sendiri. Ini. Nah, ini adalah penghuni dari kompleks perumahan ini ya. Demikianlah cerita apa ekspor kita ke salah satu perumahan yang ada di salah di satu. Maros daerah juga. Daerah Maros. Nah,
Untuk dan anak-anak inilah atau pemuda-pemuda ini yang menceritakan kita tentang cerita kita yang untuk hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.